Pemirsa, ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Sumantri, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi analisis strategi pemasaran terhadap kinerja keuangan serta kinerja pemasaran dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating pada bank syariah di Jambi. Jumat 6 Januari 2023 siang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi melaksanakan ujian promosi Doktor Ekonomi yang meluluskan Sumantri dengan memperoleh nilai A yang mengangkat judul disertasi analisis strategi pemasaran terhadap kinerja keuangan serta kinerja pemasaran dengan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel moderating pada bank syariah di Jambi. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi FEB Unja, selaku Ketua Sidang yang juga Dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi SEMSI, untuk Sekretaris yang juga Ketua Prodi Doktor Ekonomi, Profesor Dr. Johannes SEMSI, penguji eksternal Dr. Haji Rizkullah MBA, Promotor Profesor Dr. Haji Amri Amir SEMS, CEO Promotor Dr. Rike Setiawati SEMM, dan Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM. Penguji Dr. Haji Zamzami SEMSI dan Dr. Asep Mahpudin SEMSI. Sumantri selaku Promopendus menjelaskan dasar dalam mengangkat disertasi tersebut adalah fenomena masyarakat di Provinsi Jambi mayoritas Muslim dengan harapan bank syariah sejajar dengan bank konvensional di Provinsi Jambi. Latar belakang atau dasar saya mengambil judul dengan objek penelitian bank syariah karena fenomena dari mayoritas masyarakat Provinsi Jambi ini mayoritas Muslim. Apakah tidak ada kemungkinan atau kita berharap bahwa bank syariah bisa sejajar dengan bank konvensional, baik itu dari pertumbuhan maupun penghasilan maupun gerai layanan yang ada di Provinsi Jambi. Karena tolak banyak yang menjadi penyebab, ya seperti saya kemukakan di awal, bahwa mayoritas masyarakat Muslim ini sangat mendukung menjadi pangsa pasar. Selaku promotor, Profesor Dr. Haji Amri Amir SEMS menambahkan, diharapkan dengan disertasi Promopendus Bank Syariah dapat berkembang. Seperti yang diketahui, mayoritas penduduk Jambi adalah Muslim. Yang kita harapkan ya, ke depan mudah-mudahan Bank Syariah di Jambi itu bisa berkembang lebih baik, karena mayoritas penduduk Jambi, kalau masyarakat Jambi kan hampir 95% kan Muslim. Nah, kita berharap kalau tidak kita, siapa lagi lah untuk meningkatkan atau mengembangkan perbankan syariah. Iqbal, Jek TV melaporkan.